Halo teman-teman semua, kembali ke Aljib Channel. Memiliki wajah yang tampan dan terlihat awet muda, siapa yang mengira kalau aktor Song Joong Ki sudah berusia 35 tahun loh. Aktor yang sudah bermain di berbagai serial drama dan film layar lebar ini memang punya pesona yang bikin para fans tergila-gila. Inilah 7 fakta menarik tentang Song Joong Ki. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aljib Channel. Yang pertama, murid berprestasi dan mantan atlet. Semasa kecilnya, Song Joong Ki merupakan murid yang berprestasi dalam bidang akademis maupun olahraga loh. Dilansir dari Sumpi, dalam salah satu episode The List 2016, Song Joong Ki berada di peringkat ke-8 untuk selebriti dengan latar belakang yang memukau. Dalam episode itu diperlihatkan bahwa pemain film Werewolf Boy merupakan atlet skater trek pendek selama 12 tahun. Song Joong Ki merupakan atlet perwakilan daerahnya, Daejeon. Namun ia berhenti setelah mengalami cedera pergelangan kaki semasa SMP. Yang kedua, lulusan Universitas Sung Kyung Kwang. Dengan kerja keras dan kecerdasan yang dimiliki, Song Joong Ki berhasil masuk salah satu perguruan tinggi bergengsi di Korea, Universitas Sung Kyung Kwang. Diketahui, ia berhasil mendapat poin 380 dari 400 dalam ujian nasional perguruan tinggi loh. Song Joong Ki masuk ke jurusan administrasi bisnis tahun 2005. Selama masa pendidikannya di sana, ia menjadi model universitas dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di tengah-tengah kesibukannya di dunia hiburan Korea Selatan. Yang ketiga, membuat buku. Berwajah tampan, berotak cerdas, Song Joong Ki juga memiliki talenta dalam menulis loh. Pada tahun 2010, bintang serial drama The Skinner of the Sun ini bersama rekannya Hwang Min-young merilis buku tentang perawatan wajah pria yang berjudul Beauty Guy Project. Tidak hanya diterbitkan di Korea saja loh, Beauty Guy Project juga dirilis di Taiwan. Kwon Yumi, selaku editor dari Antenna Book, publisher buku Beauty Guy Project di Taiwan, mengatakan bahwa dirinya banyak mendapat permintaan buku ini di Cina, Hong Kong, dan Jepang loh.
Saat ini, semakin banyak pria yang menunjukkan minat besar pada kulit mereka. Buku karya Song Joong Ki populer di kalangan pembaca pria sebagai buku panduan untuk kulit yang lebih baik, kata Kwon kala itu. Yang keempat, penggemar olahraga baseball. Meski tidak menekuni dunia olahraga seperti dulu, Song Joong Ki diketahui sebagai salah satu fans klub baseball Hanwha Eagles. Ketika dirinya menjalani wajib militer di tahun 2015, salah satu hal yang memberinya semangat adalah klub tersebut. "Motivasiku untuk bertahan di militer adalah Hanwha Eagles, bukan girl band," kata Song Joong Ki. Pada tahun 2016, ia menjadi yang terpilih untuk seremoni first stage dan memberikan hadiah untuk pelatih baseball Kim Seung-gun. Kelima, tidak pernah melakukan operasi plastik. Hidup di Korea Selatan tentu selalu diidentikan dengan operasi plastik. Namun, itu tidak berlaku bagi Song Joong Ki. Ia mengaku tak pernah sekalipun melakukan operasi plastik. Ia pun membeberkan rahasia wajahnya yang awet muda loh. Sebagai seorang pria, perawatan kulit Song Joong Ki tidak serumit wanita. Untuk kulit putihnya, ia mengaku rajin mencuci wajahnya dengan susu sebelum dia tidur setiap malam. Dia juga menghindari pemanas ruangan agar kulitnya tidak kering, rajin berolahraga, dan mengkonsumsi apel setiap pagi. "Saya juga selalu memakai tabir surya dan setiap hari saya menggunakan masker," tuturnya. "Jadi semua yang Anda lihat itu asli." Yang keenam, Song Joong Ki adalah anak tengah. Song Joong Ki adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya laki-laki, sedangkan adiknya perempuan. Adiknya yang bernama Song Sul Ki berusia 7 tahun lebih muda darinya. Di keluarganya, lahir tiga bersaudara dan dia anak tengah atau kedua. Memiliki kakak laki-laki yang baik dan adik perempuan bernama Song Sul Ki, menghadirkan sosok Song Joong Ki bisa menjadi adik yang baik dan juga kakak yang bertanggung jawab loh. Yang terakhir, berzodiak Virgo. Song Joong Ki berzodiak Virgo, sehingga begitu menawan. Lahir di Daejeon, Korea Selatan, tepatnya 19 September 1985 ini membuat Song Joong Ki berzodiak Virgo. Zodiak ini
terkenal memiliki karisma menawan seperti sosoknya. Golongan darahnya adalah A. Dia adalah pria dengan tinggi badan 178 cm yang cocok sekali untuk dipeluk. Dengan tinggi badan profesional tersebut, dia memiliki profesi aktor, model, dan MC. Sampai saat ini, agensi yang menaungi Jongki adalah Blossom Entertainment. Nah, itu dia 7 fakta menarik tentang Song Jongki. Sekian dulu video dari Agi Channel. Nantikan video-video selanjutnya ya.